Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, c'est pas brillant. Parce que mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique entre deux continents, entre deux océans. Stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, plus de 100 millions d'habitants. Mon peuple est très laborieux. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat. Kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang. Adalah nasionalisme. Mencintai pada produk dalam negeri, harus mulai sekarang. Babi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tak. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Tidak boleh dipisahkan antara berkembangnya sektor real, berkembangnya perusahaan dengan meningkatnya kesejahteraan buruh. Artinya apa? Perusahaan berupaya sekuat tenaga dengan menggunakan pekerja yang terampil, yang berdisiplin, yang produktif agar bisnisnya tumbuh dengan baik. Ketika bisnis tumbuh dengan baik, maka bersamaan itu pula perhatikan dan tingkatkan upah serta kesejahteraan buruhnya. Dua-duanya harus berkontribusi. Kaum pekerja tentu dengan harapan kesejahteraannya makin naik, ya harus disiplin, harus produktif, dan harus meningkatkan daya saingnya. Begitu, saya kira fair. The government, pemerintah memberikan fasilitas, memberikan bantuan dengan policy, dengan regulasi. Dengan demikian, dua-duanya bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.